Halo, ini vlog pertama gue. Anjay, vlog pertama gue. Iya, ini gue lagi coba-coba aja mau bikin video-videoan ya. Kebetulan gue lagi di bar, masuk closing sekarang jam 7.50. Abis itu ya gitu aja sih nih situasi gue di bar biasanya kayak gini. Nih, ada. Hai, apa kabar? Hai. Halo. Menunya sebelah sini ya? Iya. Kita lihat dulu ya. Nah, pas. Mbaknya mau apa nih? Mau ngopi atau mau makan mungkin? Mungkin mau cobain. Sorry? Non kopinya ada apa ya? Non kopinya mungkin ada jagoan kita tuh yang pink acolada. Ada namanya pink acolada. Itu dia basicnya dari strawberry and tea. Udah pink acoladanya satu. Sama cafe latte-nya satu aja ya. Cafe latte-nya satu. Pink acolada satu sama cafe latte satu. Mau di open bill dulu aja? Yaudah, open bill aja. Open dulu aja. Atas sama siapa, Kak? Desta. Desta. Oke, Kak Desta nanti dianterin ya. Oke, duduknya di mana? Di sebelah sini aja. Oke, makasih Kak Desta. Nanti dibikinin ya. Masuk. Ya, kita bikin cafe latte kita sekarang tuh hari ini beansnya udah mau habis sih kebetulan. Jadi beans kita itu ada dari Flores, bukan Flores, Bali. Terus Bali dan ada apa namanya? Gue lupa nama itu. Bali sama Solok, sorry. Bali natural sama Solok. Terus itu naturalnya ada 40% sama Balinya 60. Gue kagoknya parah. Gak pernah bisa bikin vlog-vlogan. Ya sosok bikin vlog-vlogan aja udah. Tapi kenapa nih? Nang. Kita bikin ya basic aja lah ya. Kita bikin basic. Gua suka banget nih pattern ini, enggak tahu kenapa dari dulu. Enggak pakai digeret, udah gini aja. Cakep. Pakai coaster, kayaknya kayak lebih cakep ya. Kita anterin dulu ini, biar nggak keburu dingin. Halo buat Kak Desta. Halo. Oke. Cafe latte-nya. Enjoy. Next ada pink acolada. Pink acolada, bukan pina colada. Kalau pina colada dia dari apa namanya tuh? Dari pineapple. Kalau ini pink A kalau ada. Pink A kalau ada A. Jadi basicnya teh. Ini peppermint. Shot. Sama Earl Grey. Earl Grey tea. Basicnya sama.
Terus dia ada pakai, strawberry popnya habis, cok. Cari ada nggak ya? Wah, kelihatan dong. Strawberry syrup, strawberry pop. Ya, habis, coy. Ntar gue minta dulu. Yan, strawberry pop ada nggak, Yan? Ini ada strawberry pop. Thank you, Yan. Kita pakai strawberry pop dari drip. Cut, anjir, kental banget, coy. Ini kisaran ya 25 sampai 30 mili sih. Sorry. Ya. Jangan ditiru. Saya ada pakai strawberry sirup. Kisaran 15 mili. Penuhan. Terus ada pakai sour mix. Sour mixnya 20 milian. Ini udah dinginin. Apalagi ya, gue lupa. Oh ya, pakai simple syrup sedikit. Strot aja dikit. Terus di-shake. Shake-nya dikit aja. Lalu langsung kita tiriskan si es batu. Kita tirisin dulu nih. Kebetulan garnishnya lagi habis, ya udahlah. Polos bae lah ya. Langsung di clear up. Susu. Buat temannya Kak Desta. Oke. Ada pinggang kolada, enjoy. Silakan. Ya gitu aja sih kalau misalnya malam nungguin customer aja kita. Kalau lagi nggak ada customer ya kita santai-santai. Kalau customer ya kita kerja. Udah clean. Susu. Kita tampung-tampung aja. Bersih. Udah kita lap sedikit biar rapi. Kira-kira apa lagi ya, kita mau bikin apa ya? Gue tadi tuh pengen bikin manualan sih, tapi nggak tahu manualnya apaan. Cuma lagi ada glitch sama si kopi Mylan. Oke guys, udah nge-vlog beneran nih gua. Deh, udah doang sih. Siap.